For your information, tadi ada orang yang lewat sini terus ngomong katanya di rumah ini ada cewek pakai ibu-ibu pakai jilbab warna coklat ada di sini. Dalam kamar sini. La ilaha illallah. Amazing emang, ini luar biasa. Jadi ini kado spesial buat Reza. Lihat, look at this. Woi, baru sedikit. Ntar, tunggu ya sampai benar-benar kinclong. Halo, assalamualaikum. Kelar juga ya kita mau beres. Iya. Ini kan sebentar lagi mau ulang tahun Reza nih. Jadi kita mau bikin surprise kecil-kecilan ya? Iya, sama kita, prank juga. Kita prank sama Reza. Dan surprise kecil-kecilan. Dari memberes-beres rumah. Nyiapin surprise-nya. Pokoknya semuanya kita atur. Kita atur. Dari prank sampai surprise. Yes. Oke, kita lihat ya. Nih, oh ya, ini kado dari kita bertiga. Nih kadonya mau tahu apa? Let's go. Let's go. Kado istimewa buat my little brother. Jadi dia itu pengen ada kulkas supaya dalamnya ada telur. Gitu pokoknya. Mau lihat gak sih dalamnya? Nih. Mau lihat nih telurnya. Satu, dua, tiga. Dia pasti kejut-kejut. Dia pasti kejut-kejut nih. Lihat. Look at this. Wow. Ini telur nih guys. Ini telur nih. Ini telur nih. Pasti Reza gak bakal berani lihat ini. Pasti langsung kabur. Lompat-lompat dia. Ini sedikit surprise-surprise dari kita dan juga dari teman-teman netizen. Look at this. Semoga aja dia suka. Semoga dia suka. Dan bermanfaat. Bermanfaat nih. Yang penting ya buat Reza. Halo guys, jangan lupa subscribe, komen, like, and share buat video ini. Gratis kok. Sebentar lagi nih, udah mau jam 12 kan? Ya. Kita mau mulai ya. Untuk surprise-nya, sebenarnya bukan kita aja. Iya. Ada banyak nanti, nanti lihat aja. Guys, kita akan mensurprise Reza dengan teman-teman di Ibu Tangkis ya. Teman-teman Ibu Tangkis dan Ibu Komplek. Ini di rumah Bunda Eli. Halo. Ini bunda kita dari dulu loh. Bukan pas pindah aja, dari dulu kita ini bunda kita dari dulu. Ini Tante Ismet. Ini Tante Ismet. Hey. Apa? Guru butangnya si Reza. Oh no, ada mobil. Itu tuh. Ini kan dia kondangan tadi. Kok lu ada di sini sih? Ya Allah. Akhirnya alhamdulillah wa syukurillah, ini adalah barang
yang dicita-citakan, bukan dicita-citakan sih sebenarnya, karena ada space-nya, jadi harus ada barangnya kan. Tapi kecil. Gak apa-apa lah ya, karena. Kadarnya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kan kita kalau dikasih terima ya. Kalau beli baru mikir, udah milih mikir. Pas lihat harganya, aduh nggak jadi-jadi. Happy birthday Reza Surya. Have a wonderful birthday. Hope you like it. Ya sangat suka lah. Itu tulisan open. Siapa yang naruh itu? Siapa yang punya ide? Allah. Baca doanya. Happy birthday ya. Semoga dengan bertambahnya usiamu, sebenarnya berkurang ya usianya, bukan bertambah. Allah selalu memberikan panjang umur, kesehatan dan keberkahan dalam menjalani hidup. Dan yang terpenting, kita selalu berdoa agar Om Eja didekatkan jodohnya. Amin ya Allah, Allahumma amin. Juga selalu sayang dan ingat dengan keluarga. Amin insya Allah. Semoga dilancarkan segala urusannya dan dijauhi dari masalah apapun. Amin. Barakallahu fi umrik. Terima kasih dari kita yang selalu sayang Om Eja, Kak Adit, Kak Riti, Akila. So sweet banget sih kalian ini. Kan bukan ya ngantor kan hari ini? Udah pulang lah, masih mau ngantor mulu. Iya sih, 24 jam, sip 2. Ini sweet sekali, tapi siapa yang punya ide ini? Pasti palsu. Kalau udah kelihatan palsu nggak akan takut. Satu aja yang asli. Wah, nanti ditambahin yang asli. Ketengkar kita. Tadi ada yang diinjek kilat dulu mana? Iya diberesin dong guys. Rapi loh. Lah, tadi tuh gue ini loh pengen beresin. Cuman tiba-tiba. Oh iya. Serius. Asli, tanya tuh ini. Ini baru namanya home sweet home ini. Nih yang dari teman-teman. Ini dari teman-teman siapa? Teman-teman netizen. Tadi enggak sebanyak ini loh. Siapa yang bawa? Baru diambil. Allah! Ini ibu-ibu yang tadi main bulu tangkis. Bisa-bisa aja. Ini ibu-ibu komplek yang biasa main bulu tangkis, guys. Jago-jago semua ini. Ya, oh, tadi main bareng, sekarang ketemu lagi. Oh, pantesan gue curiga nih. Kok turun situ semua? Ya kan? Rumahnya di sono. Kenapa yang minta turun? Gue udah nanya tadi kok 33 kan biasanya. Aku juga gak nyadar, kan. Tadi ada yang ngintip-ngintip juga nih, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Terima kasih semuanya, aku tiup ya. Kecoa yang asli. Itu kayaknya yang pasukin baju deh. Enggak mungkin, gue yakin dia enggak ada yang bantu. Ini Bu Ewe. Apa? Bisa-bisanya. Oh, ini pasti tak kasih tahu. Siapa dulu ya?
Ini Wisma tuh. Bisa bukan tidur. Pagi-pagi udah nongol berdua, udah tahu kita tidur subuh, bangun-bangun. Ayo main bulu tangkis. For your information, tadi ada orang yang lewat sini terus ngomong katanya di rumah ini ada cewek pakai ibu-ibu pakai jilbab warna coklat ada di sini. Dalam kamar. Dalam kamar sini. Padahal kitanya lagi sholat maghrib ke masjid. Serius? Di sini. Gue pakai coklat ya. Enggak tadi sebelum. Habis belum pas maghrib. Habis itu maghrib. Maghrib keluar nih ke masjid kan. Pas balik katanya ada itu kan. Ada orang pakai baju coklat. Ada orang yang ngelihat ke sini ada yang pakai jilbab coklat di dalam. Aku kali tadi sempat keluar. Iya. Maghrib. Maghrib. Maghrib belum datang. Belum datang. Pas maghrib? Belum maghrib, belum. Kan kita masih di sini, maghrib masih. Tadi dari tadi di jalan tuh pas main bulu tangkis gue cerita-cerita kalau rumah ini itu belakangnya kan kosong. Terus ada batap gitu kan. Penasaran mau lihat yuk, antri. Astaga, oh my god. La ilaha illallah. Merinding. Mau mana? Mau mana? Mau mana? Mau mana? Mau mana? Oh my god! Enggak. Apaan sih? Dan ini semenjak sebelum Lebaran kita baru naik lagi sekarang. Oh iya, ya kan? Iya. Ada ke atas nggak? Kalau gue nggak pernah, karena kan tukang udah nggak ada. Jadi gue nggak suka ke atas. Terakhir sebelum Lebaran. Kamu baru mau diajak ke situ tempat enak nongkrong. Coba kita potong ya guys. It's pretty good. Pretty good. Bismillahirrahmanirrahim. Nenek. Makasih semuanya. Sampai ketemu besok. Makasih atas rencana-rencana yang tidak terduganya. Ternyata mereka melakukan konspirasi. Ada yang minta jodoh. Sampai lihat. Sampai minta nomor WA Bu RW dong coba. Bunda, Bun. Kayaknya aja nanti aja forward ke Adep gitu, kirim fotonya. Orangnya di Bandung. Oh, sama kan? Oh nanti gue ke Bandung sendiri ya. Ya udah, gue duluan. Iya juga. Bun aku ya Bun. Bun makasih ya Bun. Yuk. Dadah. Ya Allah.